Oke. Halo semua. Halo semuanya. Selamat datang di webinar Proto XT4 Special Offer. Hari ini adalah hari ke-6 dari rangkaian webinar series di YouTube Fujifilm ID. Dan hari ini saya akan ditemani oleh salah satu produk spesialis di Fujifilm Indonesia, yaitu Rama. Oke. Okay. Teman-teman, hari halo, Ram. Ya, halo. Halo Gil, halo semua. Halo Mas Jo. Jadi halo, halo. Kita bakal bawa tema menarik ya, Gil ya. Iya, benar banget. Ini tema yang ditunggu sih. Iya, salah satu bahasannya adalah cinematic wedding ya. Iya, benar banget. Tertekan saya. suara kedengaran teman-teman, ya. Kedengaran, Mas. Jadi teman-teman, hari ini kita bareng Mas Jo dari Leora Film. Hari ini kita bakal bahas cinematic wedding photography. Silakan Mas Jo untuk perkenalkan diri dulu. Oke, thank you. Pertama-tama thank you banget buat Fujifilm udah kasih saya kesempatan untuk bisa sharing tentang cinematic wedding. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat berpuasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan. Dan sebelumnya juga, sebelum saya run through beberapa video saya mengandung sedikit mungkin kissing dari couple, harap dimaklumin. Jadi ya, kita mulai aja ya. Oke, saya mau share. Oke. Halo semuanya, saya founder. Oh iya, paling Mas Jo buat teman-teman yang udah datang, yang udah gabung, buat pertanyaan, nanti langsung ketik aja di drop pertanyaannya di chat box. Nanti akhir presentasi Mas Jo bakal kita bacain ya. Mas Jo ya, Mas. Benar. Ya. Oke, kita jadi, nanti coba jadi teman-teman jawab. Apa audience ya. Nanti tinggal kasih pertanyaannya di apa di grup chat box aja. Ya, untuk yang YouTube Live bisa komen juga di chat box. Nanti akan kita bahas setelah kita jawab pertanyaan dari room yang Zoom ini. Oke, Mas Jo, silakan Mas. Oke, thank you. Mas Jo. Yap. Sekarang kita mulai ya. Yuk. Saya biasanya ada intro, kita nonton intro dulu. Ya, sebentar. Yep. Cuman intro sedikit. Sekarang saya mau perkenalkan diri, perjalanan saya sebagai founder Leora Film. Jadi banyak banget tuh, apalagi klien-klien saya banyak banget yang bertanya, siapa sih Leora? Mana sih orangnya? Gitu. Sedangkan shooter di Leora nggak ada yang namanya Leora. Banyak orang beranggapan Leora itu sebuah nama, sebuah nama cewek gitu. Terus, sebenarnya Leora itu, bagi yang penasaran, Leora itu sebenarnya salah satu kota kecil yang ada di Sydney, yang ketika waktu saya datangin kota kecil itu buat saya tuh sangat apa ya, sangat
memorable lah. Kalau boleh lihat, saya narsis sedikit ya. Boleh mas, Itu foto silakan mas. saya di atas di atas batu, terus bisa melihat Blue Mountain. Jadi di situ tuh tempat saya, waktu saya duduk di batu itu, saya melihat sebuah pemandangan yang gak ada yang menghalangi gitu. Jadi begitu saya membuat Liura film, saya kepikiran, oh apa sih filosofi yang saya dapat untuk buat video ini gitu. Jadi saya dapat dari sebuah kota ini karena begitu saya melihat pemandangan itu, nggak ada yang batasin, nggak ada limitasi, tidak ada yang bahkan satu pohon pun kalau boleh lihat pohonnya malah di belakang saya gitu. Jadi saya benar-benar bisa bisa melihat sesuatu dengan jelas gitu. Oleh karena itulah saya milih kota ini, karena kota ini sangat memorable bagi saya juga. Saya pilih nama kota ini sebagai juga filosofi bagi yang saya kerjakan gitu. Jadi kayak saya mau kerja tanpa batasan, saya mau kerja tanpa halangan, saya mau kerja tanpa limitasi, saya mau kerja tanpa saya bisa berpikir jernih, saya mau bisa, dan semua saya tampung dalam satu kota ini gitu. That's why aku milih nama Leora Film gitu. Nah, aku juga mau jelasin stylenya Leora. Leora itu bisa dibilang, kalau bisa dibilang, kita bilang itu adalah kita lebih mengambil teknik fotografi yang kita gabungkan dengan teknik sinematografi. Tapi kita fokus untuk mengambil emotion, emosi, mood, suasana, cerita dalam sebuah acara. Terus kita juga fokus. Fokusnya kita tuh apa? Fokusnya kita itu buat sebuah video itu timeless sebenarnya. Kita nggak pernah fokus buat juara-juaraan, kita nggak pernah fokus buat sesuatu yang aneh-aneh, tapi kita fokus untuk buat sebuah video yang timeless. Kenapa? Kenapa timeless? Karena kita bakal hidup, manusia kalau hidup itu kan bakal kayak punya anak, bakal punya cucu, bakal punya kita bakal hidupi yang masa datang gitu. Aku pengen membuat sebuah video, bahkan apalagi wedding, begitu anaknya yang sudah besar sudah mengerti tentang wedding juga, pengen melihat video orang tuanya, dan video itu masih bisa diterima pada zaman yang akan datang. Gitu. That's why aku mau fokus untuk bikin sebuah video itu timeless. Mau 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, video yang kita buat itu masih bisa diterima di zaman. Terus kita mau buat video itu jujur. Jujur, tidak dibuat-buat. Kita mau inilah kebenarannya, itulah ceritanya, dan kita mau buat itu memorable juga buat mereka. Bukan cuma buat mereka, buat family mereka, dan semuanya. Gitu. Oke, jadi menarik banget ya mas ya. Aku juga secara pribadi sih udah ngikutin Leora dari tahun berapa? 2016 atau 2015 ya. Dari video yang di Jepang itu sangat sangat stand out banget sih. Jadi dibanding dengan mungkin beberapa video wedding cinematographer yang lain. Ya. Jadi emang stand out banget di awal-awal kemunculan Leora nih. Oke. Okay. Mas Jo, aku mau tanya dulu sebelumnya, sebelum di Leora itu mungkin pernah ada pengalaman di industri wedding juga kak Mas, atau mungkin jadi wedding photographer kah sebelumnya? Iya dulu, jadi dulunya itu aku start di 2009 itu sebagai freelancer wedding, dari satu teman ngajakin. Ayo, sebenarnya saya tuh dulunya salah satu bekerja di salah satu gereja gitu. Jadi saya tuh sebagai editor dan juga shooter yang ada di, tapi fokus cuma di acara gereja. Tapi salah satu teman ada ngajakin, ayo cobain dong, ini bantuin untuk shoot wedding. Tapi aku belum pernah, aku bilang gitu, ya cobain. Ya udah, aku cobain gitu. Terus begitu coba, wah seru juga ya, bukan hanya seru, uangnya cepat
juga. Begitu syuting langsung dapat uang gitu, langsung kita nggak perlu kerja sebulan untuk nunggu gaji. Terus kayak wah enak juga nih jadi freelancer ya. Terus mulai di situ saya berikan hati saya sebagai freelancer, jadi kayak kerja terus, kerja terus, orangnya suka ya. Sampai satu saat teman saya, sampai saat ini juga mereka masih vendor wedding, namanya Venema Pictures, itu partner saya dulu. Jadi saya dengan partner saya dulu itu kita freelance yang sama, freelancer yang sama gitu. Jadi saya sama dia, udah cukup lah freelance. Ayo kita bisa nih bikin vendor. Dan saat itulah saya dengan partner saya itu bikin namanya Venema Pictures. Di tahun 2010 kalau nggak salah, 2010-2011 itu aku sama temanku Chris kita bikin. Tapi Venema Pictures masih ada sampai saat ini. Di 2014 kita ya mungkin ada namanya partnership itu seperti pacaran ya, mungkin ada nggak cocok satu dan lain hal, bukan karena hal-hal yang gimana, tapi karena nggak cocok aja kita sendiri-sendiri. Jadi dia tetap melanjutkan Venema Pictures yang sampai saat ini masih ada Venema Pictures. Karya mereka luar biasa juga, dan saya lanjutin di Leora Film gitu. Jadi di 2014-2015 saya bikin Leora Film sampai saat ini gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kalau dibilang tadi kan aku udah bilang stylenya Leora itu timeless, memorable dan lain-lain. Kalau aku boleh share satu video, ini sebenarnya profilnya kita. Boleh mas. Kalau dirangkum dalam satu video, I see it differently. I see it as the accumulations of imperfections that creates the finest form of human being. When I see you, the world stops. It stops, and all that exists for me is you and my eyes staring at you. No noise, no other people, no thoughts or worry, no yesterday, no tomorrow. The world just stops. And it is a beautiful place, and there is only you. Look, this is home. It's life, it's everything, and everything begins with love. Small word, happy, amazing, kiss, cry, laugh, cheers, wife, you, me, together, always. Do you? I do. Yap, kita langsung mulai. Mantap banget. Mulai ya, bentar saya matiin dulu optimize-nya. Oke, connect-nya. Oke, aku hari ini mau ngasih tahu, mau belajar bersama lah, bisa dibilang belajar bersama, crafting storytelling into wedding videos. Jadi kita tuh pengen kayak gimana sih buat storytelling
ke dalam wedding video. Karena kan kayak aku bilang tadi, pengen timeless, pengen honest, pengen memorable tuh harus ada namanya storytelling. Nah, di sini aku mau kita belajar bersamalah bareng-bareng sama kalian juga di mana Leura itu crafting storytelling gitu. Oke. Okay. Banyak yang nanya apa sih storytelling gitu. Terus aku iseng aja cari sih juga, kadang-kadang pengen nguatin juga apa sih storytelling. Aku search di Google storytelling. Terus keluar nih. Kalau di sini kita lihat kan ada the activity of telling or writing stories. Terus ada di bawahnya juga the power of cinematic storytelling. Jadi kayak gimana kita memberitahu atau menulis sebuah cerita gitu. Nah, kita makanya aku bilang tadi pengen crafting dalam sebuah video. Jadi kita tuh pengen, kalau Leura sendiri tuh pengen gimana memberitahu dan menulis sebuah cerita di dalam sebuah video. Nah, gimana caranya untuk ngasih tahu untuk membuat storytelling itu. Nah, makanya aku mau kasih tahu tips untuk wedding storyteller yang mungkin punya filosofi yang sama dengan saya. Oh, pengen buat video yang timeless, pengen buat video yang honest, memorable, ya pengen jadi storytelling. Ya, ini beberapa yang aku bisa kasih untuk kita bisa crafting storytelling gitu. Yang pertama itu ya jelas lah namanya storytelling ya. Story is everything. Ini yang paling penting sebenarnya. Yang paling pertama ini yang paling penting bagi saya. Cerita semua pasangan apalagi di dunia wedding itu pasti berbeda-beda ceritanya. Gimana cara dia pacaran, gimana cara mereka melakukan hobi bersamaan, bagaimana mereka kenapa mereka pengen menikah, kenapa mereka pengen nikahnya di Bali, contohnya gitu. Jadi main goal-nya kita adalah memberi kepuasan kepada klien kita. Jadi kayak gimana sih bisa ceritanya mereka itu, wedding-nya mereka itu, wedding mereka gitu. Bukan wedding-nya mereka itu apa yang aku pengen, gitu, apa yang Leura pengen. Enggak, kita pengen fokus itu kayak gimana caranya supaya ceritanya ini ceritanya mereka, bukan ceritanya kita gitu, bukan ceritanya Leura. Takutnya kalau buat cerita-ceritanya Leura, nanti semua video itu bakal kok orangnya nggak seperti itu, tapi malah dibuat seperti itu. Jadi orang yang nonton pun jadi nggak nyaman gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku bilang mau timeless, nanti anaknya bilang, ah ini bukan mama, ah ini bukan papa, mama papa nggak pernah kayak gitu gitu. Nah, disitulah saatnya aku pengen tahu cerita, pengen ceritanya ini mereka ini apa, cari tahu dulu ceritanya mereka. Nah, gimana tahu ceritanya adalah cari tahu kliennya tuh, aduh klien ini seperti apa ya gitu. Sebelum wedding tuh kadang-kadang kita kayak pengen ketemuan dulu sama mereka. Ya, kita pengen kadang dinner bareng, kadang lunch bareng, kita pokoknya pengen ketemu mereka dulu. Terus di saat itulah kita kayak ngobrol-ngobrol, cari tahu nih pertanyaan-pertanyaan sisipan nih, kayak kalian ketemu di mana sih, kalian punya dream wedding tuh kayak gimana sih gitu, apa sih yang kalian suka, apa kalian suka liburan, apa kalian, nah dari situ kita bisa mulai bahan-bahannya, racikan-racikannya tuh kita udah bisa nemu nih. Oh, contohnya dia tentara gitu. Kalau orang US ya, tentara tuh mereka mungkin Navy atau yang benar-benar army-nya tuh benar-benar mereka tuh benar-benar pergi ke Afghanistan gitu loh. Kalau aku pernah dapat klien gitu, kayak wah, iya dia jarang banget pulang gitu. Jadi kayak kita benar-benar kayak oh gitu. Jadi di saat itulah kita pengen tahu berapa pentingnya cerita mereka di dalam kita bikin video gitu. Nah, setelah kita tahu nih mereka ini seperti apa, orangnya bagaimana. Nah, di sini aku lebih lebih
lebih munculin, udah tahu ke mereka, sekarang ke kita. Sekarang ke kitanya. Porsi mereka kita udah tahu nih, porsi sekarang porsinya kita. Kadang-kadang yaitu wedding itu, wedding is not a script movie. Kalau kita bilang tuh wedding itu bukan sebuah apa ya? Video yang ditulis buat gitu ya Mas ya. Yang dibuat, iya, ceritanya udah kita buat dulu nih. Wah, nanti kalian kayak gini ya lakuinin. Enggak. Jadi wedding itu apa yang mereka mau gitu. Mau partinya gimana, mau nikahannya di mana, itu kan terserah mereka gitu. Nah, karena ini bukan script movie, jadi kita harus persiapkan nih diri kita. Persiapkan diri kita untuk mengambil bagian kita. Kayak misalnya, aku suka nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak aku bikin rangkum kalau kasih tahu ke anak-anak, udah ingat aja 5 W itu H. Gitu. Jadi kayak, di mana, kenapa, kapan, apa yang mereka lakukan, siapa sih merekanya, dan yang paling penting tuh how. How itu gimana nih cara kita shoot. Biasanya itu kalau aku jelasin satu-satu ya, where, di mana tuh biasanya kita kasih tahu venue-nya di mana. Why itu kita cari tahu kenapa mereka pilih venue itu. Terus kalau when itu kadang-kadang kalau ada tanggalan, ada apa, kayak ngasih tahu nih. Ini pernikahan, terus apa yang mereka lakuin? Dan siapa sih ini orangnya gitu. Nah biasanya tuh aku kasih terus pertanyaan-pertanyaan ketika aku syuting. Gitu. Kasih pertanyaan dulu. Supaya footage kita itu ceritanya sama. Sama dengan tadi yang kita udah kumpulin di awal. Ngomong sama kliennya. Gitu. Nah contohnya ini, aku mau kasih sebuah video. Ini unik nih ceritanya. Jadi pre-wedding. Sebenarnya Leora itu couple session-nya sedikit. Nggak terlalu banyak lah, tapi ada. Nah tapi di sini, aku waktu syuting ini, setiap perjalanan, ini kita syuting di Sumba, setiap perjalanan, couple selalu ngomong, wah, kita tanya-jawab lah, mereka tuh sukanya nonton film. Terus dia tanya, suka nonton film apa? Lagi yang kemarin tuh lagi heboh-hebohnya Game of Thrones. Dari perjalanan satu ke perjalanan yang lain, selalu ngomong kayak Game of Thrones. Gitu, Game of Thrones. Semua terus kayak. Terus tiba-tiba dia nyeletuk nih. Yang ceweknya nyeletuk. Boleh nggak ya, aku masukin lagu Game of Thrones? Waduh, kalau seorang videografer nih kan, kalau diminta request lagu nih, panik udah mulai. Aduh, gimana nih kalau lagunya nggak cocok. Tapi aku nggak mau, karena aku butuh story, karena itu penting bagiku, aku tanya dulu, lagu yang mana? Gitu. Aku nggak mau tolak mentah-mentah gitu. Aku cari tahu dulu lagu yang mana kalau boleh tahu. Terus dikasih tahu. Dan hebatnya dia udah save di handphonenya dia, di Spotify ya. Terus diputar di mobil juga. Terus kayak oh, terus aku kayak lagi syuting aku ngebayangin lagunya nih. Wah ini kayaknya bisa deh. Bisa. Terus mereka juga kayak ini kita nonton aja ya. Shine on you during your darkest hour when your sun isn't around. Itu potongan pendeknya. Jadi video ini yang ngomongan tadi itu sebenarnya omongan puisinya, kalau tahu Khal Drogo apa ya nama salah satu. Jadi ada salah satu puisi yang terkenal di Game of Thrones. Jadi puisi itu kita buat jadi bahan story-nya. Gitu. Jadi ini video pasti menurutku apa permintaan mereka dan aku juga bisa ngolah kayak oh ini keren juga nih kalau dibuat puisi nih. Apalagi mereka suka
suka Game of Thrones banget. Dan mereka happy banget dengan hasilnya gitu. Nah, sekarang next-nya. Apalagi sih selain yang tadi komposisi. Komposisi itu penting banget. Mungkin banyaklah yang lebih jago. Sebenarnya komposisi ini adalah, kalau menurutku ya, komposisi ini adalah pelajaran termurah yang bisa buat video itu bagus. Pelajaran termurah maksudku, kita nggak perlu invest uang di sana. Kita cuma butuh latihan, kita cuma butuh butuh latihan aja. Karena dari komposisi inilah yang menurutku buat sebuah video itu menarik. Tahu langsung. Jadi kayak video itu mau dibuat kemana, cuplikannya seperti apa, komposisi itu sangat penting karena ceritanya itu juga ada di komposisi gitu. Jadi kayak bukan hanya, makanya kalau sebuah film, mereka kan enak tuh, kalau film enak, komposisinya bisa diatur, orangnya bisa digimanain, bisa kalau kita bilang lah kayak ya leading lines itu lebih bercerita lah, leading lines itu kan kayak lebih mengarah, ada beberapa garis yang untuk memfokuskan mata secara psikologi kita, psikologi mata kita untuk langsung melihat ke objeknya, gitu. Sama seperti jadi, foto ya mas ya, ada leading ya, lines juga. Nah, ada semua, hampir sama. Sebenarnya foto dan video itu hampir sama. Nah, tapi yang aku paling aku tuh nggak pengen punya komposisi banyak-banyak. Kenapa? Karena aku pengen kayak apa sih yang ciri khasnya kita gitu. Supaya komposisi ini juga menentukan ciri khasnya kita. Kayak komposisinya selalu seperti ini gitu. Kayak leading lines untuk bercerita. Jadi misalnya aku kasih contoh, misalnya contohnya kayak gini. Ini sebenarnya kalau aku play, dia cuma saling lihat aja sih sebenarnya. Ini cuma saling lihat aja. Videonya cuma saling lihat. Tapi karena ada jembatan nih, jembatan yang kayak mengarah ke mereka, garis yang mengarah ke mereka. Jadi mata kita otomatis kayak, wah, langsung lihat couple-nya. Gitu. Yang kedua juga sama, di tempat yang sama, mereka suruh jalan ke sana. Sama, leading lines juga kayak lebih mengarah ke mereka. Ini juga leading lines. Ini aku shoot ISF. Lihat jembatannya mengarah ke mereka. Terus bukitnya mengarah ke mereka. Jadi otomatis mata itu pasti ngelihat ke mereka gitu. Nah, aku tuh paling suka sih leading lines sebenarnya. Leading lines tuh udah paling kayak bercerita banget. Gitu. Terus karena aku juga suka Wes Anderson sebenarnya, tapi susah banget diaplikasiin di dunia wedding, Wes Anderson ini. Tapi karena aku ngambil terkonsep banget ya. Terkonsep Stage. Banget, itu iya. Terkonsep banget. Rapi banget. Rapi banget. Simetris juga. Iya, semuanya tuh. Cuman aku ngambil satu aja bagian dari Wes Anderson tuh, dia tuh suka banget center frame. Selalu center frame. Jadi aku tuh nggak pernah kayak, jarang banget rule of third dan lain-lain. Aku pasti selalu ambil center frame. Kenapa? Karena aku suka nih sama Wes Anderson gitu. Aku pengen belajar, tapi aku selalu suka. Ini kayak gini-gini, tapi aku kombinasiin dengan styleku gitu. Aku suka banget center frame. Jadi kalau aku suruh mereka, ini tanpa aku suruh sih. Biasanya kalau bule memang gitu. Jadi center frame sama. Nah, ini banyak orang bilang ya siluet juga. Tapi ini ada banyak banyak arti juga. Sebenarnya ada yang bilang kontras. Di komposisi itu ada yang bilang kontras juga gitu. Kontras tuh jadi kayak bisa melihat objeknya secara jelas gitu. Biasanya kalau misalnya putih belakangnya, depannya hitam tuh kontras juga. Nah, itu juga mempermudah kita bercerita. Contoh ini juga tadi dari klip yang lainnya suka Game of Thrones. Semua shot di sini pakai Fuji ya guys. Oke gitu. Itu untuk komposisi ya. Jadi lanjut ke nomor 2. Yang paling penting lagi selain dari komposisi itu adalah
gunakan gear yang benar buat kalian. Gitu. Apa kebutuhan kalian? Nah, jangan kalian pakai gear yang kalian nggak tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, apa yang kalian butuhkan dari gear itu. Jangan pernah memakai sesuatu yang kalian nggak tahu gitu. Makanya kalau kayak aku beli kamera, cari tahu dulu apa sih ini, pengen apa sih dari kamera ini gitu. Jadi sebenarnya nggak ada nih, kalau aku tulis nggak ada one size fit all sebenarnya. Jadi nggak ada tuh yang kayak pengen, tergantung lagi, balik lagi kalian itu, kalian tuh mau pro atau amatir atau mau apa, itu banyak banget. Tapi kalian boleh list sendiri apa sih kebutuhan kalian sebagai, misalnya samalah sebagai wedding sinematografi, wedding videografi, apa sih kebutuhan kalian dari sebuah kamera untuk post pro-nya nanti gitu. Nah, itu boleh kalian tulis sebenarnya. Kalau aku tulis sih, apa sih ini, kenapa aku pilih ini gitu. Jadi, apa sih ini, kayak aku bilang must have, apa yang ini personal ya, that I need, yang aku butuhkan. Bukan berlaku buat semua ya. Ini yang aku butuhkan dulu gitu. Tapi mungkin kebutuhan ini sama dengan kalian yang lagi nonton. Aku lagi suka tuh 4K. Kenapa 4K? Karena aku lagi menebak zaman nih. Misal contoh deh, televisi. Dulu televisi itu dari HD ke Full HD berpindah kan. Sekarang udah standarnya nggak HD lagi, udah full SD, semuanya full SD. Iya, udah nggak ada lagi TV yang kayak, ya dijual TV cuman ukuran 720p. Nggak ada yang mau beli zaman sekarang, guys. Masih sekarang. Nah, sekarang TV, aku melihat dari itu, karena kan kita menghasilkan video itu kan bakal ditonton di televisi itu sama couple, sama orang-orang. Banyak kan nonton di televisi atau di layar monitor atau di handphone. Handphone aja sekarang canggih-canggih layarnya. Iya kan? Nah, kenapa aku bilang 4K? Karena aku menebak, nggak menebak sih, bakal pasti kedepannya Full HD ini bakal ditinggalkan. Pasti. Ya. Bener, Mas, pasti, ya? Apalagi betul. Apalagi ini video, istilahnya video perjalanan dari couple ya, pasti mereka kan nonton 10 tahun lagi, 15 yes. tahun lagi. Bener banget. Pasti teknologi. Jadi, 15 tahun lagi, ya udah pasti ya, arahnya ke 4K semua sih, bahkan lebih sih. Yeah. Bahkan lebih. Nah, itu dia. Aku selalu ngambil minimum untuk masa depan. Yeah. Gitu. Jadi konsepnya aku selalu mengambil minimum untuk masa depan. Gitu. Jadi kayak ini jangka panjang juga. 4K ini bakal bisa jangka panjang. Kenapa aku bilang 4K? Karena bisa jangka panjang. Kita bisa invest ke kamera, ke body, bisa untuk jangka panjang. Kalau misalnya kita udah belajar dulu nih tentang 4K. Nanti kalau TV udah 4K, kita udah kayak, oh nyantai aja gitu. Ngapain takut? Udah belajar tentang storage-nya, udah belajar tentang mesin editing-nya, udah kita invest dulu sekarang. Nanti kalau udah misalnya, udah zaman 4K semua nih, Full HD TV udah nggak ada. Terus tiba-tiba kan pasti orang develop. Sekarang aja udah develop nih, 8K, 8K. Wah, udah TV udah ada nih 8K. Udah langsung lompat aja nih semua orang-orang, lomba-lomba. Nah, nanti waktu 8K, kamera juga standarnya udah 8K, ya di situ kita udah mulai lagi gitu. Nah, satu lagi, kenapa 4K 60fps? Karena, apalagi Leura ya, Leura tuh suka slow motion gitu. Slow motion tuh lebih lebih dramatis, kita bisa buat video itu lebih dramatis gitu. Jadi, aku benar-benar spesifik nih, cari 4K yang 60p. Gitu. Dan cari 4K 60p itu, sekarang ini sangat, satu, bukan bilang apa ya, ada beberapa kamera juga kayak bisa 4K 60p, cuman sangat apa ya, nggak common, nggak sama orang tuh kayak 60p tuh nggak cari. Nah, tapi aku cari 60p, kenapa? Karena aku pengen yang the best-nya dulu, 4K yang the best gitu. Terus apalagi yang paling aku suka tuh skin tone. Nomor 2 kamera yang aku cari itu adalah skin tone. Kalau kalian coba video kamera, setiap kamera tuh beda tuh skin tone-nya. Skin tone pasti beda. Kalau ganti lensa warnanya beda lagi gitu.
Nah, aku cari yang mana yang benar-benar color science-nya ini aku bandingin yang enak nih, bisa diedit. Ketiga, ringan. Udah pastilah kamera kalau ringan, apalagi wedding ya, kerja jam-jaman, pasti harus ringan. Kalau berat-berat, waduh, tangan nggak kuat. Yang keempat, seorang video pasti butuhin banget namanya baterai yang lama. Itu pasti banget, nggak mungkin nggak. Aku dulu, zaman-zaman dulu banget ya, zaman-zaman dulu, aku pernah syuting pakai standby 12 baterai. 12 baterai. 12. Itu sampai, aku sampai. Iya, itu sampai. Itu pakai Fuji. Itu harga enggak pakai Fuji masalahnya. Oke. Okay. Bukan pakai Fuji. Jadi itu sampai kadang-kadang aku mikir nih kalau kita convert ke uang lagi, ini semua jumlah. Soalnya aku males namanya karena Leura itu kerjanya cuma 2 orang ya dalam wedding. Jadi kita tuh enggak suka tuh namanya charging. Oh aduh habis baterai charging. Wah ini enggak suka. Jadi kayak syuting momen ganti baterai langsung cepet. Nah, begitu kalau aku convert jumlah baterai udah hampir sama dengan harga satu lensa. Kadang-kadang aku mikir aduh kok begitu. Jadi mulai sekarang aku belajar oh aku butuh cari baterai yang tahan lebih lama. Jadi supaya aku bisa pakainya sedikit aja gitu. Yang terakhir itu adalah kalau aku kalkulasiin semuanya dari pembelian body, pembelian lensa, dan pembelian baterai, itu harus value for money-nya tuh bagus gitu. Yang bisa kita nggak terlalu mahal, yang kita bisa bisa afford lah gitu. Itu pastilah semua wedding videografi pasti gitulah gitu. Nah, kameraku yang aku pakai terakhirnya aku nemu nih kameraku pertama X-T3 sama X-T4 sekarang. Lensanya 18-55 sama 23-14. Ini juga banyak pertanyaan nih. Wah. Iya. Apa? Dua lensa aja Mas ya. Iya, dua lensa aja nih. Iya, satu lagi 18-55 emang bagus. banyak yang bilang banyak ya 18-55 emang bagus. Nah aku cuma pakai selalu kalau Leura syuting tuh cuman lensanya cuma sedikit guys. Kenapa? Karena memudahkan kita waktu kita syuting. Jadi momen tuh nggak miss waktu ganti lensa, terus juga nggak berat dibawa kemana-mana, terus kita mau kondisi apapun. Misalnya kayak aku lebih banyakkan wedding di luar negeri. Luar yang namanya luar negeri biasanya tempatnya tuh aneh-aneh guys, jauh-jauh gitu. Biasanya satu ada di misalnya di satu tempat lah, di satu gunung gitu. Satu rumahnya di dalam gubuk jauh banget di sana, satu di sana. Jadi kalau harus bawa-bawa tas susah banget gitu. Jadi aku lebih meminimalisir apa yang aku pakai dan menghasilkan yang bagus gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Fujifilm X-T4 yang aku pakai? Karena tadi guys, aku menjawab semua hal-hal yang kayak yang aku sebutin tadi. Misalnya contohnya baterainya nih udah sampai 2200 mAh. Ini nih kemarin si siapa Putra Johan ya yang hari dua hari yang lalu ya? Dua hari yang lalu Putra Johan. Itu satu baterai, aku lihat tuh 4K. Ya 4K loh. Standby satu baterai itu 2,5 jam. Itu lama banget sih sebenarnya. Itu lama banget. Gila, aku langsung kayak aku belum pernah kayak hitungin jamnya. Jadi kayak oh kalau habis ganti. Karena apa? Karena kan mati nyala kan. Jadi kita enggak tahu berapa jam. Yang kemarin tuh nonstop, guys. Benar-benar nonstop. Aku pun juga amazed gitu kayak wah. Bisa ya sampai segitu. Jadi kalau ada acara nih 2 jam, udah enggak perlu pusing-pusing lagi. Letakin aja kameranya standby terus. Bisa-bisa cuman bawa satu baterai cadangan atau dua baterai cadangan aja ya Mas ya. Iya benar. Dan itu belum tentu kepake itu baterai cadangannya. Nah, itu dia makanya gue langsung kayak kemarin tuh emes. Aku belum pernah hitungin berapa jamnya itu gitu loh. Karena cuma mati nyala gitu. Terus udah habis baterai di charge gitu. Terus
memang lebih berat sedikit daripada XT3, tapi menurutku dengan kombinasi lensa yang aku pakai tadi, dan dia karena ada IBIS-nya, saya nggak perlu pakai gimbal lagi, nggak perlu pakai peralatan yang macam-macam lagi. Jadi tetap terhitung ringan gitu. Banyak orang kayak cuman beda berapa gram gitu, wah berat nih. Oh, berat gini, tapi kalian pakai gimbal ya sama aja, sama berat aja juga gitu. Iya. Belum belum jadi gimbal, kalau kita setup-setup lagi. Iya, setup-setup lagi. Gitu sih. Nah, benar banget. Jadi banyak-banyak, kalau aku sih berpikirnya kayak dikalkulasi semuanya gitu. Yang benar-benar sesuai kebutuhan kita tuh bisa kita cakup semua gitu. Apa kebutuhannya gitu. Jadi kayak aku mikir, wah ini kemarin aku tes pakai 2314 terus tanpa pakai hood, wah ringan, masih ringan gitu, ringan banget. Dan itu juga udah kayak biasanya dulu pakai gimbal, begitu ketemu nggak pakai gimbal, wah kayak berasa hidup itu bebannya dibuang sedikit gitu. Gitu. Terus, okay. Nah, ini aku mau kasih penjelasan guys. Mas Jo, ada hal aku potong ya. Dulu nggak apa-apa. Boleh, boleh. Mas Jo, kalau dulu waktu pakai XT3, kira-kira pakai berapa baterai, Mas? Aku pakai 3 sampai 4, paling banyak 4. 3 sampai 4 ya? Iya, satu wedding. Sebelumnya, Mas Jo tadi bilang pakai hampir 12 baterai ya. 12 baterai, lompat ke 3 atau 4 baterai, terus sekarang XT4 malah bisa lebih sedikit lagi baterainya. Itu dia tuh, Mas. Gitu. Aku kayak apa ya, menjawab banget gitu loh. Kayak maksudnya gini, dari perjalananku pakai kamera, jarang banget ada vendor itu yang menjawab keluhan daripada user. Gitu, jarang banget. Jadi kayak nunggunya tuh lama gitu. Nunggunya kayak, oh bakal ada gitu. Oh baru. Sedangkan begitu di XT4 ini, kayak contoh deh, contoh aku kasih, kita cari 4K, 6TP, itu cuma beberapa kamera aja saat ini. Iya, yeah, benar. Beberapa doang. Terus dengan baterai yang luar biasa, aku cuma ada di XT4 menurut gue gitu. Dan harganya menurutku lebih bisa bersaing dari yang 4K 60p yang lain gitu. Nah, ini aku mau jelasin langsung ya, temennya. Mas, lanjut, Mas. Jadi satu lagi, favoritku di Fuji ini, kalau aku set nih di my menu ini, kalau kita ini cepet, kalau untuk dunia wedding ya, ini cepet banget. Kenapa? Karena begitu kita tekan menu, itu udah langsung muncul menu apa yang kita mau, langsung, nggak kemana-mana dulu. Jadi ini kayak mau ganti resolusi, mau ganti apapun, ini cepet banget. Nah ini yang buat aku juga suka banget. Nah di sini kita bisa lihat ya, ini ngeblur nggak sih, Mas? Enggak, tajam kok. Tajam. Jadi di sini di movie mode-nya kita bisa pilih sampai DCI. DCI itu true 4K, benar resolusi 4000. 4096 dikali 2160 sampai 60 fps. Gitu. Nah, ini aku juga ini yang aku butuhin gitu. Kenapa? Karena ya itu aku menebak pasar nanti ke depannya. Kita harus menghasilkan kayak lebih resolusi yang lebih besar dari sekarang ini gitu. Gitu. Terus yang kedua, aku suka juga dengan dual recording-nya. Kalau aku bilang dual recording ya. Yeah. Kenapa? Karena di sini kita bisa kayak di SD card kita bisa shoot, misalnya kalau aku favoritku vlog, aku memang benar-benar suka vlog, jadi aku shoot di SD card vlog, kalau aku keluarin ke HDMI itu keluarin vlog juga. Nah sampai ada pilihan, dia bisa yang di SD card atau di HDMI itu film simulation. Kalau teman-teman yang lagi suka banget film simulationnya Fuji, yang untuk post pro-nya mau nggak perlu color grading,
udah langsung jadi juga. Tapi kalau kalian mau color grading, bisa dua-duanya. Bisa. Jadi nggak perlu pusing milih-milih gitu. Jadi ada dua opsi ya Mas ya. Jadi lebih enak pilihannya. Jadi kalau mau lihat di layar, mau lihat di layar kamera enak gitu, mau lihat hasilin vlog juga bisa gitu. Jadi ini juga aku favorit banget sih, bisa dua record kayak gini. Dan aku juga pakai HDMI external recording. Kenapa? Karena aku suka sekarang lagi suka color grading. Jadi aku benar-benar pengen maksimum kemampuan dari Fuji itu aku keluarin gitu. Gitu. Dan juga kalau pakai external recorder kita bisa setup ke 10 bit ya Mas ya. Iya, ini ya. Aku mau kasih lihat nih. Ini aku kasih lihat. Nih, di sini kita bisa settingan SD-nya 10 bit 420, dan kalau kita keluarin di HDMI 422 10 bit. 422. Iya. Nah, ini ada tiga pilihan nih. Satu yang H265 versi terbaru sekarang, kodek yang terbaru yang itu paling bagus saat ini. Dan yang kedua dikasih H264 dan sampai yang terakhir MP4. Jadi kita dikasih banyak pilihan nih guys di sini. Dan tetap mengeluarkan color yang sama. Okay. 420 8 bit sama 422 10 bit. 422 gitu. 10 bit. Oke. Okay. Jadi H265 ini istilahnya kodek baru ya, dan kayaknya akan dipakai di masa depan ya. Pasti. Karena pasti ini banget. Aku baca sih dia lebih efisien ya. Jadi ukuran filenya mungkin berbeda sedikit ya, lebih gede dikit aja. Tapi dengan file kedalaman yang jauh lebih bisa kita ulik banget di H265 ini. Ya. Terus di XT4 ini juga ada MP4. MP4 ini bisa dibilang versi, istilah versi kompresnya ya Mas ya, kalau boleh. Kompres, iya. Iya, kompresnya. Jadi dia lebih filenya lebih kecil kalau nggak salah ya Mas ya. Iya, kalau kita misalnya contohnya kebutuhan yang nggak terlalu terlalu signifikan untuk color grading dan kedalaman, kalau misalnya misalnya contoh deh kalian mau travel punya SD card atau ini yang kecil, bisa banget kita tinggal bisa ganti banget. MP4 aja. Iya. Bahkan kadang mungkin di vendor video wedding itu kadang ada same day edit. Nah, same day edit ini kan kita butuh cepat editingnya. Ya mungkin salah satu opsi yang bisa dipakai ya pakai MP4 ini. Ya, karena kita butuh editing yang jauh lebih ringan sih. Benar, editing lebih ringan. Terus kita juga nggak perlu bawa apa device yang canggih-canggih gitu untuk editnya. Yeah. Jadi ala kadarnya aja. Nah gitu guys. Oke. Ya Mas, lanjut. Nah, terus kan banyak tuh tadi kayak pertanyaan tentang yang 420 sama 422 apa bedanya. Sebenarnya kalau misalnya aku boleh bilang sih banyak sih di YouTube itu banyak banget penjelasan tentang 420 sama 422. Sebenarnya itu sebuah kode yang kayak 4 di depan itu adalah gamma, berbicara dengan gamma dan itu ngobrolin color juga. Jadi semua, jadi perpaduan untuk menghasilkan sebuah gambar itu adalah dari gamma, exposure kita, sama dari color. Nah, 420 ini adalah kalau diomongin secara bodohnya ya, maksudnya nggak bodoh siapa ya. Secara simpelnya ya, ya. Bahasa simpelnya. Bahasa simpelnya. Jadi, punya kedalaman warna nggak sebanyak, jadi sebenarnya ada yang paling banyak. Yang paling banyak itu ada satu format lagi di atas ini. 444. 444 ProRes. Iya. Atau kita bisa bilang raw video ya Mas ya. Iya, 444 itu jadi dia benar-benar kalau ada diagramnya warnanya itu benar-benar di copy-nya itu sendiri-sendiri setiap warna 4, dia punya 4 warna sendiri-sendiri color. Nah, jadi enggak ada yang di copy warnanya. Jadi kalau 422 ini yang di copy cuma 2, kalau simpelnya gitu, yang di copy cuma 2. Ya, di copy 2. Tapi kalau yang 420 langsung cuman dia warnanya itu langsung di copy aja gitu. Jadi kayak kedalaman warnanya jadi nggak banyak. Jadi banyakan copy warna yang sama gitu. Sedangkan 422 kalau simpelnya ini ngomongan bahasa simpel aja, 422 itu lebih banyak warna yang di dalam
di dalam yang kita capture itu lebih banyak informasi, warnanya lebih banyak, itu aja sih bedanya gitu. Atau tapi istilahnya kalau kalau misalnya di dunia fotografi mungkin kayak misalnya kita omong JPEG tapi kualitas yang the best-nya ya, kalau yang 422 ini ya. Kalau yang 420 ya, ini mungkin yang satu tingkat di bawahnya. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Simpelnya sih. Iya, simpelnya. Tapi sebenarnya sesuai kebutuhan lagi. Sesuai kebutuhan ya. Apa yang dibutuhin. Iya. Sebenarnya 8 bit juga cukup, tapi 10 bit itu sangat, kalau pencinta warna ya, itu sangat menikmati banget. 10 bit itu sangat menikmati banget. Gitu. Nah, terus ya, apalagi yang aku suka tuh ya pasti IBIS. Nah, di sini IBIS-nya tuh ada dua, guys. Ada ini kalau kita bilang yang OIS itu adalah sensor, sensor dan optically. Jadi dia cuma lensa. Lensa sama sensor. Tapi ada pilihan yang kedua dikasih sama Fuji. Ini OIS tadi, sensor, lensa, kalau kita ini terus ditambahin sama secara digital, stabilizernya. Kan jadi kalau misalnya contohnya di, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu sama seperti kalau kita post pro yang ada di Premiere ya, kayak Premiere, semacam ya, di web stabilizer ya. Yes, kalau di itu stabilization kayak gitulah. Jadi kayak ada dikasih feature stabilizer by software. By software di dalam kamera gitu. Nah, tapi kalau kita aktifin ini otomatis dia crop faktor. Ya lebih di crop karena kan dia memang kalau kita juga stabilize di Premiere ataupun di Final Cut itu pasti nge-crop juga kalau memang udah parah banget. Dia pasti nge-zoom gitu. Nah, ini juga untuk mengatasi supaya bisa menghasilkan gambar yang bagus, dia udah otomatis di-crop. Gitu. Cuman crop-nya nggak banyak sih. Jadi 1,2 banyak, sekian kali banyak. Ya. Masih acceptable lah. Masih banget. Terus ada ini juga. Ini kalau untuk orang handheld nih, dikasih boost buat nambah apa kemampuan IS-nya lagi gitu. Ini juga aku suka banget. Jadi kalau aku syuting handheld, aku biasanya on-in aja gitu. Nah, ini nggak tahu ya banyak orang tahu atau enggak ini. Ini aku nemuin ini juga menarik nih. Natural Light View. Jadi kalau kita shoot f-log tuh banyak kan kalau di layar tuh butek kan. Butek, nggak ada warnanya. Abu-abu kan? Warnanya flat. Abu-abu. Flat banget. Tapi kalau kita aktifin nih guys, Natural Light View ini, warna yang ada di LCD-nya Fuji itu berubah. Dibalikin guys, dibalikin di untuk mata kita memandang untuk kayak kita tahu aja exposure-nya untuk cari skin tone, untuk cari apa enggak terlalu over, dibalikin dikasih lihat tapi di record tetap flat gitu. Oke. Okay. Jadi nah, hasil suka, Jadi hasil output-nya tetap flat, cuman saat kita record waktu proses record-nya dia kelihatan ya Mas ya, kayak ada tone-nya ya, gimana? Iya, filmnya gimana? Film simulation-nya. Iya. Itu sih. Itu aku kayak wah, oh ada ini. Jadi kadang-kadang kalau orang enggak punya layar eksternal monitor, nyalain ini udah sangat kayak membantu banget, kayak wah oh, enggak ngelihatnya enggak butek, ngelihatnya enggak yang apa ya? Yang jadi kan kalau butek tuh kita enggak tahu nih ini lagi over atau lagi. Iya, apa gitu. Jadi ini sangat membantu banget. Nah, terus ini semua menarik sih kalau bagiku ya. Terus ini ada lagi. Ini paling menarik nih yang enggak ada di X3 juga nih. Fixed Movie Crop Magnification. Jadi tadi kan kalau kita aktifin IBIS plus this, dia nge-crop. Iya. Jadi kalau kita shooting, oh nanti aktifin ini, oh nanti enggak, oh nanti aktifin ini, nanti enggak. Itu membuat kita bingung sendiri. Kalau aku sih bingung sih. Kenapa? Karena tiba-tiba nge-crop. Tiba-tiba balik lagi ke semula. Nge-crop, balik lagi. Nah, biasanya itu aku supaya mengurangi hal-hal yang begitu, aku langsung on-in aja. Jadi otomatis apa yang kita shoot, udah segitu aja komposisinya. Jadi kita udah nebak nih. Biasanya lensa 2-3 nih berdiri di sini, dapatnya semana gitu. Jadi kalau kita
nggak aktifin ini, nanti jadi bingung sendiri. Oh, tadi segini dapat, kok jadi nggak dapat gitu. Nah, aku jadi ini hal yang kayak menurutku Fuji ngasih feature, tapi dikasih solusinya. Iya. Jadi nggak cuma dikasih ini, feature aja. Ini seperti ini Mas ya, kalau sebelum recording kadang kelihatannya full ya. Tapi saat kita mulai start recording dia akan crop karena tadi digital IS-nya nyala. Nyala. Nah, gitu. Jadi ini fungsinya jadi, kayak ngasih video di awal. Benar. Cuman kalau digital IS ini kita matikan, dia jadinya tetap nggak crop sih. Jadi dia ngoptimalin stabilizer sensor sama OIS di lensa. Jadi di 4K di X-T4 ini tetap dia full non crop. Yes. Gitu. Kita next lagi menu yang aku suka. Oh, dah. Oh ya ini 24 frame per second. 24. Ini juga ada 240 frame per second bagi teman-teman yang suka 240 nih langsung ada buktinya sebelah kanan 4 kali slow motion gitu. Nanti di akhir aku juga bakal kasih lihat hasilnya gimana. Oke. Terus ini juga ada satu di XT3 udah ada belum ya Mas? Aku lupa. Aku baru balik yang ini. Belum. Jadi ini nih fungsinya adalah kita bisa kalau kita aktifin kita bisa setting dalam mode touch. Jadi misalnya nih, kalau misalnya aku contoh, kita mau set shutter speed, udah tinggal touch screen aja. Oke. Okay. Gitu. Jadi nggak bunyi-bunyi krak-krak-krak. Iya. Jadi minimalisir bunyi mekanikalnya ya Mas ya. Jadi kalau lagi suasana hening, nggak mau kedengaran. Apalagi kayak interview, ya kan lagi sedih-sedih gitu, tiba-tiba krek-krek-krek. Orang kan jadi kayak, ini apa sih? Lagi benerin shutter gitu. Masuk ke audionya ya? Iya, aduh. Sorry. Mas, berarti emang menarik banget sih. Ini di My Menu ini kita bisa setup di awal, kira-kira setup apa yang biasa kita pakai untuk movie. Ya. Dan kita bisa save. Jadinya saat kita tekan tombol menu, dia akan langsung masuk ke My Menu ini, Mas, ya? Iya. Dan satu lagi yang menarik, Mas. Jadi, di X-T4 ini, teman-teman, buat info aja, kita ada switch dial antara movie dan foto. Jadi, di bagian shutter speed, ya, di bawah shutter speed itu ada tuas. Jadi, kalau buat teman-teman yang biasa gunain kamera buat video, kita bisa langsung switch ke movie. Semua settingan, semua menu itu akan hanya akan muncul settingan khusus untuk movie aja. Jadi nggak ada ngumpungin lagi ke foto. Jadi kalau sebelumnya XT3 kan masih kecampur ya, tapi kalau di XT4 ini dia udah kepisah. Iya, benar. Ini jadi kayak nggak perlu kalau misalnya lagi kebutuhan. Apalagi ada teman-teman yang berprofesi sebagai video juga sekalian foto gitu. Pas lagi kondisi pengen cepet-cepet nih, nggak perlu ribet-ribet lagi, langsung ganti gitu. Ganti ke foto. Oke, next. Takut waktunya nggak terkejar. Nih, tadi kita udah ngobrolin tentang story. Ngobrolin tentang kalau story itu ada beberapa hal yang harus dipikirin daripada tanya diri kita sendiri, terus masalah komposisi, terus yang kedua adalah tentang gear, tahu gearnya apa yang digunain supaya waktu kita syuting untuk ceritain sebuah event itu juga nggak gelabakan, nggak, dan kita tahu apa deliverynya nanti seperti apa, dan yang paling penting bagi Leora adalah color grading, guys. Color grading itu ini kayak ini ada, kalau tahu Roger Deakins, kalau teman-teman kalau tahu dia bilang gini, gampang untuk buat color tuh menarik gitu. Tapi itu susah banget diaplikasiin buat untuk jadi sebuah story gitu. Kalau bikin keren
gampang banget. Tapi untuk bikin sebuah warna itu bisa membantu di sebuah story, itu yang susah. Gitu. Nah, sekarang gimana? Banyak orang, wah, ngomongnya ini gimana nih? Gitu. Gimana sih color bisa menceritakan sebuah story gitu? Nah, sebenarnya kalau kita nonton sebuah film atau sebuah video, color itu bisa, sebenarnya color itu tanpa kita sadari bisa membuat, tanpa kita sadari membuat efek secara emosional, psikologi, bahkan secara fisik tanpa kita sadari gitu loh, tanpa kita kayak 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 nonton nonton film itu semua purpose-nya tuh ada gitu. Warna, setiap warna sebuah film itu ada gitu. Nah, di sini kayak sih aku mau bagiin ilmu yang sangat penting sih menurutku. Aku juga masih belajar, tapi aku pengen semua teman-teman yang ada di sini juga belajar gitu, sama-sama kita belajar. Nah, ini ada beberapa warna yang menurutku ini udah di dari segi perfilman lah, mereka udah membagi beberapa warna daripada karakteristiknya masing-masing gitu. Kayak merah itu lebih ke love, passion, bisa juga marah, power, kekuatan gitu. Kalau pink itu lebih kayak playful, beauty gitu. Kalau orange itu lebih ke warm, happiness gitu. Kalau kuning itu lebih ke sickness. Terus kalau hijau itu lebih ke nature, ke alam. Tapi juga bisa ada opposite-nya juga, bisa jadi ke danger. Terus kalau biru itu lebih ke cold, melankoli, calm. Ya, terus kalau purple itu lebih ke fantasi. Coba deh teman-teman perhatiin, banyak banget kayak film-film pakai kalau dia nggak, selain color grading, mereka bisa bikin film yang kayak kalau pas lagi suasananya lagi mencekam atau lagi apa, pasti kebanyakan biru karena lebih ke apa ini, kayak aku bilang cold, lebih kayak suasana dingin atau lebih atau suasananya atau keadaannya atau emosinya ataupun keadaannya dingin itu pasti biasanya biru. Terus kalau fantasi kayak purple, itu tuh kayak film-film fantasi itu pasti kebanyakan warnanya digunakan pakai purple. Gitu. Banyaklah contoh. Nah, ini ada kalau misalnya nanti kalian bisa stop pause, ini lebih lengkap lagi. Nah, jadi setiap color tuh ada color sheet, skemanya, skema color biasanya di sebenarnya banyak banget, tapi biasanya yang paling banyak itu dipakai empat ini. Kayak ada monokromatik tuh satu warna doang, dipakai cuma satu warna doang. Misalnya kayak Matrix. Matrix itu cuma pakai satu warna. Pakai warna hijau aja kalau kalian nonton deh filmnya. Yeah. Banyak warnanya hijau. Nah, itu ngomongin tentang ilusi tadi ada. Terus kalau analogus tuh yang berdampingan. Warna-warna yang berdampingan dengan dia. Complementary itu yang kontras, berseberangan. Jadi misalnya kayak nonton Mad Max. Okay. Mad Max tuh belakangnya biru, kayak orange steel. Nah, itu pakai warna complementary. Nah, yang paling common itu adalah triadic ini. Triadic ini pakai tiga color, tiga warna ini. Biasanya itu paling 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 sering lah orang gunakan dengan skema yang tiga color ini. Kenapa? Karena mudah diaplikasiin. Gitu, karena kombinasi banyak warna gitu. Nah, warna yang kita pakai itu di Leura sendiri, kalau kita bilang Leura itu adalah kita pakai warna merah. Kenapa? Banyak kita banyak ngambil merahnya juga. Kenapa? Karena ada love-nya, ada passion, love. Terus kita kuatin di hijau juga. Kenapa kita kuatin di hijau? Karena kita tuh shooting in outdoor, butuh nature, green gitu. Terus videonya Leora itu calm gitu. Jadi aku ngambil warna biru juga. Jadi aku bikin sebuah warna yang kayak aku combine gitu. Nah, menarik nih. Ini sebuah tema yang menarik adalah kenapa film simulation di Fuji Film. Sebenarnya kita tuh udah dikasih warna nih di Fuji Film ini, udah dikasih film simulation. Sebenarnya kalau kita
aku juga masih belajar sih. Aku juga lagi kayak, kalau kita tempatin warna-warna yang kita pengen, kayak tadi dengan keadaan yang tertentu, itu bakal bikin bikin ceritanya lebih kuat lagi, guys. Dan aku lagi, aku paling suka film simulation, jujur aja, film simulation di Fujifilm itu Eterna sebenarnya. Nah, aku cari-cari nih, Eterna itu apa aja sih warnanya yang ada di Eterna itu? Kenapa sih aku bisa suka gitu? Nah, ternyata hampir sama, guys, filosofinya. Aku cari, ini dapat fotonya di Fuji, website-nya Fuji. Warna merah, dia lebih ke warna merah, lebih warna ke blue, tapi antara green dan yellow. Jadi ada nature-nya, bisa dapat. Ada blue-nya, ada calm. Ya? Masnya, boleh aku cut dulu? Boleh. Oke. Okay. Buat teman-teman, reminder, yang ingin bertanya, boleh, cukup panjang banget ini slide-nya. Daripada nanti kelupaan, reminder buat teman-teman yang di Zoom, baik di YouTube Live, juga silahkan chat di chat box-nya Zoom ataupun YouTube. Nanti pada akhir sesi Mas Jo present, akan kita bacakan pertanyaannya. Oke, okay, thank you Mas Jo. Silahkan lanjut lagi. Oke, okay. Ya gitu. Jadi kayak kita bisa bermain sih di color film simulation-nya di kamera Fuji sendiri. Dan kalian juga bisa cari tahu nih warnanya kemana sih. Jadi kalau kalau suka lagi suka color grading, aku kayak wah ini kayak Eterna Beach Bleach by Pass. Ya benar ya. Aku suka salah nih kalau. Terus ya Eterna BB lah ya. Eterna BB itu kayak lebih ke yang tadi skemanya lebih ke analogus, lebih kayak hijau ke teman-temannya gitu. Jadi semuanya kayak kalau teman-teman pengen cobain film simulation sama belajar juga color grading, bisa sama-sama cari tahu nih colornya Fuji ini gimana, dan terus bisa diaplikasiin pakai film simulation itu ke event-event kalian gitu, ke tadi story-nya kalian mau story apa, lagi pengen di mana, kalian bisa pilih sendiri nih film simulation apa yang cocok buat kalian. Kalau misalnya nggak punya warna ya, kalau misalnya kita nggak punya warna pribadi, kalian tinggal bisa pakai film simulation, udah gampang banget gitu sekarang gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja, cocokin aja karakternya kalian sama eventnya itu seperti apa gitu. Kalau karakter kalian suka yang misalnya Provia itu lebih banyak green, blue sama rednya sama-sama tinggi, ya nanti tinggal ceritain aja kan, blue lebih ke calm, red lebih ke passion, love, green lebih ke nature, kalian bisa pakai itu gitu. Jadi ada itu yang mempengaruhi mata orang melihat, jadi ke oh kok enak ya ceritanya gitu. Ternyata itu dari warnanya juga. Warna gitu. Juga ya Mas ya. Jadi nggak sekedar ngasih tone ya, nggak sekedar grading aja ya, tapi kita harus ngepasin story-nya semuanya dengan mood filosofi yang mau kita deliver itu kayak gimana. Iya, itu lebih buat lebih nangkep sih orang nonton videonya. Oke. Nah, ini aku ada video terakhir. Video masih ada waktu nggak ya Mas? Masih ada. Oke, ini masih aku ada video. Sebelum aku nanti bakal setelah ini aku bakal kasih lihat gimana sih aku bakal color grading XT4 pakai F-Log. Banyak kan orang bilang F-Log itu susah nih color grading dan lain-lain. Jadi aku bakal ngasih lihat ke teman-teman gimana caranya aku color grading ini F-Log gitu. Nah, sebelum itu aku mau kasih lihat ini video semua menggunakan Fuji. Kalau kalian bisa lihat ini juga kebanyakan pakai 1855 sama 2314. Jadi aku share dulu sebentar ya. Ini kemarin God, this is the day that you have made. Let us rejoice and be glad in it.
God, we rejoice in Justin and in Emily. All that you have done, are doing, and will continue to do in their lives. In the mystery of marriage, God takes two separate lives and he joins them together as one. One mind, one flesh, and one spirit. In fact, Jesus says this about marriage. He says, "For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. They are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate." Sorry, putus ya? Apa? Iya. Nge-lag ya? Nge-lag kayaknya. Ini udah di-upload, Mas, di YouTube-nya Leora, Mas. Oh iya, udah. Kalau misalnya mau nonton, boleh langsung di YouTube-nya Leora aja kali ya? Iya, iya. Sekilas-sekilas aja, Mas. Iya, sekilas-sekilas. Ini semua kita pakai. Jadi kalau misalnya, karena berat, guys, videonya, mungkin kalian bisa nonton di YouTube. Itu semua kita pakai semua Fuji 1855 juga kebanyakan, karena suka banget sih sebenarnya, nggak bukan karena bisa bokeh dan lain-lain, tapi lebih karakteristiknya juga kemarin pakai lensa itu juga keluar juga gitu. Mas, nah, boleh tanya? Nah sekarang, Mas boleh tanya untuk videonya, Mas Jo selalu pakai autofocusnya atau selalu manual atau gimana? Aku pakai dua-duanya. Jadi kayak autofocus dan manual. Kadang-kadang lagi benar-benar pengen dapet. Misalnya aku tuh suka ada beberapa momen yang kalau aku, misalnya kalau gerakanku makin mundur tuh makin menghilang gitu. Tapi kalau aku pakai autofocus, bakal semuanya jelas. Iya, gitu. Iya, iya. Jadi kayak misalnya aku mau bercerita tentang kayak, oh ini orang tiba-tiba aku bisa pakai blur itu jadi transisi ke yang lain gitu. Jadi kalau aku pakai autofocus ya nanti bakal jelas semua gitu kan. Dan kalau misalnya grand entrance, kalau misalnya matrimoni nih atau lagi apa ya dibilang ya, ya waktu grand entrance matrimoni atau grand entrance resepsi, aku biasanya autofocus. Iya, karena apalagi XT4 ya, XT4 autofocusnya luar biasa, lebih cepat daripada XT3. XT3 aja aku udah kayak nggak secepat XT4, tapi udah cukup bisa dapet gitu. XT4 begitu kemarin, apalagi ada face detection, kemarin juga udah dijelasin kan, kemarin aku nonton juga yang sama Dr. Johan. Itunya bagus banget face detection-nya. Dia lebih sensitif sih, Mas. Jadi kalau orangnya jauh gitu, dia bisa ngunci autofocus face detection-nya. Jadi lebih enak. Baru tahu nih. Oke, nanti dia belajar. Kadang-kadang kan juga ya, kadang-kadang ya, maklum lah ya, namanya juga kadang-kadang di wedding ya, kadang-kadang capek, kadang-kadang mata lelah loh. Gitu pas mau lihat, ini fokus. Wah, mau manual fokus. Kadang-kadang kayak tiba-tiba nggak fokus, pas post pro-nya nyesel. Ya. Nah, sekarang kita kayak aku tuh biasanya tuh trial error dulu, cobain dulu seberapa kemampuannya ini. Gitu. Nah, pas kemarin lihat XT3 aja aku udah cukup mumpuni, apalagi XT4 gitu pertanyaannya. Udah pastilah, pasti fokus lah. Gitu. Nah ini aku mau bilang, aku mau kayak berbagi kayak kemampuan daripada XT4 ya. Jadi aku kayak habis ini mau kasih lihat di Final Cut Pro gimana caranya aku color grading F-Log. Gitu. Okay. Terus sebelum itu, nah di sini guys, kalau kalian ke website-nya Fuji Film, kalian ketik aja, kalau itu di Google, kalian ketik aja, loot for F-Log. Nah, kalian tinggal download, guys. Download di situ. F-Log. Lot ini kayak mungkin kayak preset ya, Mas, ya? Bener nggak sih? Ya, kayak apa ya?
kan kalau F-lock itu benar-benar flat, semuanya flat. Nah, warnanya flat ya, ini, saturasinya turun, highlightnya turun, shadow turun semua. Ya, semuanya turun. Di sini dikasih ya, kita bisa bilang lah preset yang membuat kita mudah tanpa kita bikin satu-satu lagi, dia udah balikin warnanya. Okay. Itu. Jadi mempermudah post pro kalau kita pakai F-lock gitu. Nah, kalian tinggal download. Nanti di sini bakal banyak banget pilihannya. Ada dari XT3, X-Pro 3. Nah, kalau sekarang kan aku ambil yang XT4. Yeah. XT4 dia kasih ada Eterna Bleach Bypass. Bleach Bypass, terus ada dia balikin ke flat sama F-lock, sama kita bisa balikin ke white dynamic range. White gamutnya. Ya, white gamutnya. Range-nya. Nah, jadi aku bakal share. Sekarang aku mau stop share dulu yang ini. Aku ini share. Ini share. Bentar ya. Muncul nggak, Mas? Oke, baru muncul. Muncul, muncul, Mas. Jadi aku mau jelasin dulu, guys. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian aku juga kurang tahu kalian pakai apa kebiasaan ngeditnya. Jadi aku bakal jelasin cara di Final Cut Pro untuk masukin loop-nya gitu dari yang tadi kita udah download dari website-nya Fuji. Nah, kalau di Final Cut Pro itu tuh udah dapat dari program bawaannya, namanya custom loop. Jadi kita tinggal masukin aja custom loop-nya. Jadi misalnya ini itu yang misalnya seperti ini. Saya tinggal kita tinggal misalnya pilih choose custom, terus kita tinggal pilih aja nih. Tuh, aku tinggal pilih XT4 misalnya gitu. Aku pilih ini yang baru misalnya. Udah nih langsung muncul di tinggal ke folder, misal pilih custom loop kita, nanti dia ke Finder, nanti kita tinggal pilih nih, langsung masuk ke dalam menu custom loop-nya. Nah, begitu juga dengan ini nih, begitu kita masukin F-lock nih, ini F-lock nih ya, semua teman-teman bisa lihat ya, aku gedein deh nih F-lock, aku shoot F-lock. Terus aku tinggal klik yang Eterna, boom, guys, langsung jadi warnanya, guys. Oke, jadi langsung balik ke Eternanya ya, Mas ya? Langsung balik ke Eterna. Kalau kita misalnya kayak teman-teman kayak belum punya warna dan suka banget sama Eterna, itu gampang banget dari F-lock mau ke Eterna, udah dikasih warnanya. Iya. Terus apa sih bedanya F-lock sama film simulation? Sebenarnya perbedaannya itu ada di post-pro-nya. Post-pro-nya kalau kita pakai F-lock, kita pakai lock record, itu lebih luasa aja dapat dynamic range. Kita bisa lakuin lagi misalnya lebih di otak-atik dengan highlight-nya, gitu. Masih shadow-nya mau diangkat, masih bisa jauh, gitu. Mau lebih kontras, itu bedanya. Tapi kalau misalnya kita udah shoot, misalnya kita pakai film simulation, tapi kalau udah bener, misalnya udah bener nih, shadow-nya segitu kita mau, highlight-nya segitu kita mau, ya ngapain pakai F-lock gitu. Kalau kalian udah cukup puas dengan hasilnya gitu. Jadi film simulation itu memudahkan kita
di post pro-nya, jadi nggak perlu ngedit-ngedit kayak gini lagi. Nah, tapi kenapa aku pilih Flog? Karena itu aku pengen ngetes 10-bit-nya. 10-bit-nya aku benar-benar kayak misalnya aku bisa seleksi cuma di wajah doang. Aku pengen ganti skin tone-nya. Jadi semua warna yang ada di wajah itu aku bisa ganti. Nanti misalnya warna merahnya nggak mau warna merah kayak gini, aku bisa buat lebih merah. Nah, itu aja bedanya. Gitu. Nah, ini udah langsung jadi, guys. Ini aku reset dulu tadi. Oke, kita reset. Ini tinggal klik custom bullet, terus kita langsung pilih misalnya Eternal Bleach Bypass. Jadi, misalnya kalau misalnya kurang puas, kita masih bisa otak-atik lagi, guys, kalau Flog. Jadi Flog itu bisa kita misalnya kayak saturasi. Biasanya itu aku ini cek dulu ininya, apa tuh namanya, exposure-nya, mau highlight-nya berapa, mau shadow-nya berapa, misalnya mid-tones-nya mau semana, misalnya gitu. Jadi kayak skin tone-nya mau gimana, mau temperaturnya mau semana gitu. Jadi Flog ini secara general ya, kalau misalnya mau lebih detail lagi, kita bisa nih pilih satu-satu. Misalnya kayak kulitnya mau dipucetin lagi, atau mau kulitnya lebih dicoklatin lagi, itu bisa. Nanti tinggal lihat di vector scope-nya aja nih. Nanti di vector scope ini kalian bisa lihat. Ini bicara ngobrolin yang tadi, warna tadi, guys. Warna tadi itu berhubungan dengan yang ini nih. Blue itu harus ada di daerah sini. Green itu ada di daerah sini. Red itu ada di daerah sini. Purple itu harus di daerah sini. Jadi kalian mau apanya yang purple? Highlight-nya kah? Jadi kalian harus tarik nih. Nanti bentuk nanti seperti 3D atau monokrom atau tadi apa lagi yang kontras dua tadi juga harus berlawanan kayak gitu. Jadi secara singkatnya seperti itu. Oke. Nah, ini warnanya udah enak. Nah, ada lagi yang aku suka, guys. Aku syuting pakai klasik negatif. Ini. Ini file yang sama. Apa? Syuting tapi pakai film simulation, guys. Warnanya udah. Eterna juga sebenarnya udah enak sih. Eterna sebenarnya udah enak. Eterna juga sebenarnya udah enak. Ya. Jadi klasik negatif ini sebelumnya udah ada di X Pro 3, terus ada di X100 V, dan sekarang ada ya mas ya di XT4. Ini baru. Ini kita bisa set up di settingan film simulation klasik negatif, dan kita bisa bikin tone warna di video atau foto itu seperti film Fuji Superia. Jadi ini basicnya sih dari warna film analognya Fuji zaman dulu, mas. Iya nih, ini asik banget. Aku begitu syuting ini kan, begitu syuting ini kayak apa ya, fade-nya ada gitu. Kita tinggal pelajarin aja nih penempatan color ini ada di scene yang mana gitu. Kalian memang udah suka banget nih sebagai color profile kalian sebagai wedding videografi ini, kalau aku saranin sih boleh banget sih. Ini boleh banget dipakai nih, guys. Ini warnanya udah enak banget, kalian bisa lihat. Ether-nya juga sebenarnya udah enak, skin tone-nya. Ini juga enak gitu. Ini Eterna juga. Tapi ini dynamic range-nya aku pakai yang, kalau nggak salah ini yang 100 ya. Ini, kalau misalnya kita shoot Eterna, kalau menurut kalian udah pas untuk shadow dan lain-lainnya, udah nggak perlu lagi shoot Flog, guys. Nggak usah shoot pakai Flog lagi. Jadi kita udah dapet nih, misalnya kayak aku, mouse-ku kelihatan nggak ya, mas ya? Kelihatan. Di layar. Okay. Jadi kalau di sini kan shadow nih. Jadi shadow-nya tuh kita bisa udah maksimalin, guys. Apalagi di XT4 sekarang udah ada, kita bisa naikin shadow sama highlights. Yeah. Juga
di langsung di menunya ini aku kini kalau nggak shadownya. Jadi nggak gelap lagi guys. Jadi udah dapat detailnya nih. Ini langsung record dari kamera film simulation. Nggak perlu repot-repot lagi sekarang. Dan di ini Fuji ya. System itu ini Mas ya, highlight tone sama shadow tone itu dipecah. Jadi kita bisa atur shadow-nya aja tanpa ngubah highlight atau sebaliknya. Jadi lebih enak sih. Kayak ada program editing dimasukin ke dalam kamera untuk khusus highlight sama shadow. Color juga. Iya, kalau kita mau lebih berwarna bisa ditambah ya di plus. Iya. Gitu. Terus ini aku tes 240 frame per second ya guys. Enak nih kalau kalian shooting momen-momen cepat. Gitu. Nah, ini juga aku tes untuk AIS-nya guys. Gimana menurut kalian? Cukup nggak? Tuh. Ini stabil banget ya. Handheld ini ya, aku pakai yang... Kenapa mas? Handheld pastinya ini. Handheld. Ini handheld semua. Jadi terus ini yang aku bilang tadi, aku pakai manual focus karena aku pengen kayak misalnya kayak transisi. Kalau gayanya Leora itu ada blur, nanti bisa nyambung kemana. Gitu. Ini handheld guys, enak banget. Nah, satu lagi, kalau kalian shooting 4K, misalnya kalian shooting 4K nih guys, misalnya seperti ini. Kalian shooting 4K. Misalnya kalian shooting 4K nih. Di sini di yes, kalau aku balikin nih 100% ya. Nah kalau kita sebenarnya, kalau ini aku hasil outputnya 1920 ya, kalau kita shoot 1920 kita pakai 4K kita bisa crop segini guys, sejauh ini. Jadi enak banget, kayak misalnya kalian mau buang sesuatu dari frame, misalnya mau buang yang sebelah kiri ini, ya kita tinggal crop aja tanpa perlu takut gitu. Karena resolusinya udah 4K. Ini udah 4K, tapi aku kan sekarang balikin misalnya kayak oh kebutuhannya masih full HD dulu. Ya udah kalau di full HD enak banget kalau shoot 4K. Kita bisa kayak tinggal mainin aja. Kadang-kadang kalau misalnya untuk YouTuber, misalnya YouTuber, kadang-kadang kan kalau lihat dia bisa dua angle tuh, kayak misalnya ngomong sebentar terus tiba-tiba pindah ke kayak dua kamera ngezoom. Sebenarnya nggak perlu, 4K aja kita syuting terus tanpa kita scale lagi udah segini. Misalnya kayak cuman mau wajahnya aja ya kan, bisa dapat segini. Terus kita balikin lagi, udah ini dapat wide-nya dua angle langsung. Jadi kalau untuk para vlogger misalnya kalau butuh 4K atau YouTuber juga udah bisa banget satu kamera aja gitu. Nah itu dia guys, kenapa aku suka 4K, karena kalau buang-buang frame itu juga enak gitu. Oke. Oke. Sekarang jam udah 1,5 jam nih Mas, gak kerasa nih. Waduh. Oke. Ram. Maaf ya kelamaan. Enggak lah. Malah ilmunya banyak banget yang di-share nih. Diobrak abrik lu ada. Ya, paling sesi ini aja ya, tanya jawab aja kali ya kita masuknya. Boleh. Oke, buat teman-teman yang di Zoom masih belum ada yang bertanya, mungkin kita kasih pertanyaan dari YouTube aja kali ya Gile. Boleh. Oh ya, reminder. Special offer XT4 itu udah bisa di order mulai hari ini ya. Jadi tanggal
24 sampai tanggal 28 April. Jadi kita ada free gift ya. Jadi memori 32 GB dengan Saramonic VMic Mini ya. Di sini teman-teman bisa juga, oh ya, untuk special offer ini eksklusif di blibli.com ya. Jadi ada program installment 0% juga, dan ada save up to 3 juta rupiah ya untuk pembelian XT4 ini. Oh wow. Yuk, Ram, silakan Ram. Menarik. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan dari YouTube, ini dari Homesis. Mas, kalau untuk wedding sinematografi bagusnya pakai gimbal apa handheld ya, Mas? Nah, itu balik lagi ke karakter kalian ya. Misalnya nih, kebutuhan. Kalau misalnya memang style kalian pakai gimbal, terus tenaga kalian kuat, ya why not gitu, mungkin lebih bagus. Tapi kalau misalnya tenaga nggak kuat, ya kenapa nggak mengakali dengan adanya IBIS gitu. Oh, kalau misalnya kayak aku, mungkin ada rada goyang sedikit, tapi kalau memang kebutuhannya udah cukup, ya why not gitu. Tapi balik lagi itu preference sih. Kalau aku sendiri, selagi syuting, kalau makin bisa bikin pekerjaanku ringan, ya kenapa nggak gitu. Soalnya kita bermain itu sama jam kerjanya gitu. Terus kita juga dibatasin dengan tenaga. Kalau misalnya kita robot ya, tenaganya nggak habis-habis, mau pakai apa aja nggak boleh. Tapi karena kita kayak manusia, treat your body juga gitu. Treat your body, kayak lu fresh, hasil yang lu hasilin juga fresh gitu. Dan lu makin semangat syuting yang lain. Tapi kalau lu capek, hasilnya pun juga jadi bakal terlihatlah capek juga. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah dengan pakai gimbal, ya mungkin ada yang beberapa orang pakai IBIS terus pakai gimbal, ada juga karena udah kebiasaan, ada juga. Tapi kalau kayak aku lebih mana yang bisa ringan, itu yang aku pilih gitu. Belum lagi kan kamera-kamera sekarang juga udah ini ya, apa ada IBIS ya Mas ya, jadi walaupun handheld pun terbantu banget sama IBIS-nya. Banget, pakai banget sih. Tadi yang kayak aku bilang tadi kan ada pilihan yang boost-nya juga tuh. Didesain khusus buat yang pakai handheld gitu. Jadi kita boost-nya di-on-in aja kalau pakai XT4 ya. Kalau teman-teman pakai XT4, kalau pakai handheld di-on-in aja gitu. Baterainya kuat juga kok gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Oke, berikutnya dari Philosophical Creative, ini untuk satu wedding biasanya nentuin konsepnya gimana Mas, atau pas acara baru improve? Gimana tuh ceritanya nentuin konsepnya? Sebenarnya nentuin konsepnya itu dari hari sebelumnya sih. Misalnya kayak aku bilang tadi, kalau gimana sih tadi kalau ikutin aku cara bikin story, cari tahu dulu kliennya itu seperti apa gitu. Cari tahu dulu kliennya seperti apa. Dari situ kita udah tahu nih, misalnya kayak kliennya nggak suka, contoh kliennya nggak suka ciuman, jangan dipaksa ciuman gitu. Jadi di situ kita udah mengerti apa sih maunya dia. Nah, dan kayak aku bilang tadi, apa sih yang menarik dari acara wedding itu? Pasti ada, setiap wedding itu pasti ada yang menarik. Misalnya contohnya janji nikahnya mungkin beda, janji nikah mereka spesial banget, personal banget. Nah, itu biasanya aku tonjolin gitu. Nah, dibilang improve enggak improve juga, tapi apa yang ada di hari H digabungin dengan setelah kita mengetahui kliennya itu seperti apa gitu. Nah, jadi begitu kita bisa pilih nanti di wedding acara apa yang mereka suka, apa nih, oh ini kriteria mereka banget nih. Disitulah kita waktu di editing, oh ini mereka nih. Atau mereka bilang waktu meeting, oh gue tuh orangnya extrovert banget, temen gue ratusan misalnya gitu. Nah, yang perlu dikasih lihat apa? Berarti temen-temennya yang perlu kita syuting. Pasti dia senang kalau temen-temennya kayak lagi gila-gilaan di wedding, terus kita syuting. Jadi bukan mereka aja gitu.
Nah, itu yang kayak aku bilang konsepnya udah tahu dulu dari sebelumnya, tahu story mereka, apa yang kita butuhin. Gali dulu informasi dari customer-nya ya. Dari kliennya. Yes, benar banget. Oke, oke. Gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Dan oke. Ini ada pertanyaan dari chatbox Zoom. Oh iya. Iya, dari Heidi ya. Mau tanya untuk kondisi low light performa XT4 ini gimana ya, Mas? Sama kemampuan fokus dan terutama noise-nya. Nah, ini gimana, Mas Jo? Selama pakai XT4 ini untuk kondisi low light. Kalau ini balik lagi ya, sebenarnya low light itu sebenarnya gini, kalau aku jawab secara personalku ya, personal Leora ya, kalau dari segi Leora sendiri, kita nggak peduli sebenarnya low light, jujur aja. Kenapa? Karena misalnya kecuali gambarnya gelap banget ya, gelap banget. Yeah. Kalau noise-nya masih bisa diterima, aku bakal tetap syuting tanpa pakai bantuan lampu. Kenapa? Karena itu juga bisa bercerita, guys. Itu juga bisa bercerita. Kenapa? Kayak misalnya kita bisa kasih lihat ke mereka bahwa memang misalnya kayak ada beberapa acara, kalau aku ya filosofiku kayak misalnya ada beberapa acara benar-benar intimate banget, nggak mau lampu yang terang-terang. Misalnya keadaan di weddingnya aja, dia nggak mau ada lampu yang terang-terang. Terus kita bikin lampu, dianya jadi terang gitu. Terus kita bawa lampu kemana-mana. Itu enggak. Jadi kalau kemampuan low light, balik lagi ke personal. Kalau menurutku dari segi kemampuan kamera, XT3 aja udah sangat cukup low light-nya. Ya. Menurutku, XT3 tuh 6.400 tuh masih bisa diterima banget. Kadang-kadang aku pernah syuting, jujur aja aku pernah syuting sampai 10.000. 10.000 ya? Dan 10.000 masih acceptable ya untuk Leora ya? Buat Leora ya. Buat klien pun juga. Jadi klien nggak ada pernah komplain. Gitu. Aku biasanya. Nah, aku juga suka noise sebenarnya, guys. Aku tuh Leora itu suka noise. Kadang-kadang ada beberapa momen tuh aku pengen buat noise-noisean juga kadang-kadang. Itu kenapa? Karena kayak kayak aku tuh suka lebih noise itu lebih kayak timeless gitu loh, kayak dari zaman dulu pixel itu enggak terlalu banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau foto zaman dulu lah kita lihat banyak noise. Masih enak dilihat nggak? Kalau misalnya foto-foto artis apa seniman-seniman zaman dulu masih enak deh sampai saat ini masih enak gitu. Masih enak karena banget. Memberi karakter ya. Memberi karakter. Nah aku tuh kadang-kadang dibilang cari kamera yang kuat low light untuk autofocus nggak juga. Kalau autofocus kita kalau dari segi video kita masih bisa akalin dari manual focus. Jadi kamera apapun yang aku cari aku nggak terlalu tapi kalau misal dijawab dia kuat low light, kuat. Karena 6.400 saja mas, menurutku masih acceptable gitu. Apalagi kalian nggak tahu weddingnya di mana. Misalnya kayak wedding di indoor. Kalau indoor udah nggak usah bertanya deh, pasti ada lampunya. Kalau kayak aku tadi yang shoot di US di San Francisco, itu di atas gunung guys. Lightingnya cuman mengharapkan mereka pakai ini Tesla yang atap apa tuh panel surya, lightingnya ya, cuma itu aja. Iya, jadi cuma remang-remang gitu. Tapi itu juga kita nggak pakai alat, cuman ada beberapa waktu after party memang lampunya gelap banget. Itu kita cuma pakai lampu yang kecil, LED yang kecil banget gitu. Kalau kalian nonton nanti videonya di YouTube Leora. Boleh lihat gimana low light-nya. Oke. Okay. Menjawab ya. Oke, okay, next. Ram. Okay, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, okay, next. Pertanyaan dari Mas Govinda sih. Ini pengaruh ukuran sensor untuk video gimana, Mas Jo? Pengaruh ukuran sensor ya. Ini secara teknikal banget nih semua. Sebenarnya nggak pengaruh sih bagiku gitu. Sebenarnya aku lebih, biasanya kan kalau sensor besar tuh berarti depth-nya lebih dalam ya. Nah kalau aku malah cari yang depth-nya tuh nggak dalam-dalam guys. Karena Leora itu memang cari
Kenapa? Karena aku butuh fokus semua, aku butuh ceritanya gitu, aku butuh story-nya gitu. Jadi kalau ditanya gue pindah mau APSC, it's okay gitu. Menurutku aku nggak ada, bagiku nggak ada pengaruh gitu. Yang aku butuhin itu adalah cerita. Kalau dari sebuah video itu cerita. Kalau secara teknis itu kalau menurutku bagiku itu cuman keren-kerenan aja ya, tapi kalau bagiku kayak crop sensor apapun itu, yang penting ceritanya bagus, nggak peduli dia mau crop atau enggak, aku yang penting ceritanya gitu. Malah makanya aku cari lensa tuh yang 18-55 f/2.8 loh guys, f/2.8 orang bilang mana nih bokehnya. Makanya aku bilang kayak apalagi 18-55-nya Fuji tergolong murah gitu. Kalau dari harga ya, itu kayak tadi yang kayak di syuting di US tuh kebanyakan kita pakai F28, F4 gitu. Nah, karena bercerita semuanya kelihatan gitu. Ini temannya siapa gitu, enggak ada yang hilang gitu dan, sih. Dan juga ukuran sensor ini nanti berpengaruh juga ke lensa ya, Mas ya. Karena ya semakin gede sensor, lensanya pasti lebih gede. Dan kalau kita hitung equivalence, sebenarnya jatuhnya sama aja sih. Sensor gede tapi pakai F4 dibanding sama kalau kita pakai APS-C tapi pakai F2.8 juga hasilnya ya sama sih, mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Dengan ukuran yang sama, ukuran yang ini lebih kecil. Nih, satu lagi, harganya beda guys. Harganya beda, benar banget. Harganya beda. Coba cari lensa full frame yang murah, coba deh. Dan ada lagi Mas kelebihannya. Jadi kalau di sistemnya Fuji itu kita juga bisa pakai CineLens. Jadi Fuji itu terkenal selain bikin kamera itu di dunia broadcasting kita bikin namanya Fujinon Lens, lensa-lensa broadcasting dan lensa-lensa sinematik. Jadi teman-teman mungkin bisa googling ya di kira-kira beberapa film-film Hollywood pun rata-rata mereka ada beberapa yang pakai lensa-lensa Fujinon, CineLens-nya. Dan CineLens itu ya rata-rata umumnya mereka kameranya menggunakan sensor yang super 35 mili atau ukurannya itu hampir sama kayak APS-C, mendekati APS-C. Jadi sebenarnya untuk dunia perfilman, dunia video itu sebenarnya nggak terlalu signifikan banget sih ukuran sensor itu. Benar. Apalagi super 35 guys, super 35 itu mirip sama APS-C. APS-C. Begitu. Mas Jo, CineLens Fuji pernah nyoba Mas? Nah, ini satu satu list yang aku pengen banget. Aku pengen coba dulu sih, pengen coba. Mungkin aku bisa menghasilkan sesuatu. Aku udah kepikiran sih kemarin mau pengen coba CineLens bikin sebuah short movie. Itu siapa tahu bisa jadi inspirasi juga gitu lagi. Nanti kita ngobrolin lah sama Mas Agil. Boleh. Sip. Ram, ada pertanyaan lagi Ram? Ada. Ini dari Novalias. Pembagian tim di Leora gimana Mas? Mungkin dari segi tim promosi ataupun tim produksi nih? Oke. Jadi Leora itu orangnya dikit banget guys di dalam. Orangnya itu dikit banget. Jadi kita so far ada 4 tim. Jadi setiap tim itu turun 2 orang. 2-2-2-2. Jadi setiap sekali syuting itu 2. Marketingnya cuma 1. Sama business development-nya cuma 1. Udah. Cukup. Nggak banyak-banyak. Jadi kita cuma berempat. Jadi cuma simpel banget. Iya, kita nggak banyak-banyak lah. Jadi lebih bagus kalau aku memang dari orang tuh keep it small. Gimana caranya tetap bikin kayak syuting cukup 2 orang cukup gitu. Untuk apapun itu, coba aku memang mencoba untuk sedikit orang tapi performanya yang bagus gitu. Oke. Okay. Masih ada waktu ya Gil ya? Iya, masih. Mas, ini ada pertanyaan di Zoom. Ini ada dari Heidi lagi. Cara, sorry.
ini setelah download custom load dari website, ya ada juga pengguna Fuji, cara masukin custom load-nya ke Final Cut gimana ya Mas ya? Mungkin bisa diulangi enggak. Mas. Custom load-nya itu udah ada dari Final Cut, kamu cari aja. Search aja, custom load-nya itu udah ada di Final Cut. Oh, tergantung Final Cut yang mana dulu, Final Cut yang terbaru. Ini mungkin load-nya yang load Fuji Mas, yang dari website itu. Jadi dia udah download nih, cuman mungkin ada kesulitan untuk kita installnya. Mungkin bisa diulang Mas ya. Aku stop share dulu. Silakan. Aku ke bentar ya, aku misalnya aku pindahin. Bentar ya. Bisa share screen dulu ya, Mas? Yap, aku share screen-nya ke desktop aja kali ya. Boleh. Dari desktop baru aku masukin ke ini ya, ke oke, aku ke desktop dulu. Muncul nggak Mas? Muncul. Nah, sorry. Kalian kalau udah download guys, jadi kalau kalian udah download, ini kan bakal muncul nih seperti ini nih, folder-folder yang dikasih dari Fuji. Jadi ini yang habis sudah di-download, ini dia nih. XT4 Cube-nya ini ada di sini. Jadi cara masukinnya kita balik ke, aku share ke, oh langsung aja deh kan desktop ya. Jadi misalnya kita ambil videonya ini, kita contohin ini deh. Aku delete dulu deh, ulangin. And aku delete. Oke, jadi di bagian efek ini ada color. Jadi di color ini ada custom load nih di bagian kanannya nih. Ada custom load, kita tinggal drag and drop aja atau klik dua kali. Drag and drop nanti muncul di kanan atas custom load. Oke, setelah itu kita pilih ke choose custom load di sini. Kita pilih, terus kita ke folder yang tadi nih. Jadi misalnya aku tadi letakin di movies, cari. Kalau yang misalnya save di download atau di mana, cari. Terus cari ke XT4, atau kalian punya XT3, kalian ke XT3. Ataupun ke folder XT4-nya aja nih. Misalnya ke folder XT4-nya aja nih, kalian tekan open. Oh, udah, tadi kan karena aku tadi udah masukin, ini aku replace aja. Ini aku replace. Terus kalau kita buka ke sini lagi, tuh, udah langsung ada. Gitu. Jadi langsung tinggal pilih aja, tuh. Tuh. Udah ada pilihannya nih. Nih. Terus white gambar. Tuh, guys. Oke. Jadi menjawab ya, Mas ya. Menjawab ya. Oke, paling kita buka satu pertanyaan lagi lewat Zoom nih, nggak ada yang bertanya lagi? Ini mau ditanyakan? Atau? Oke, bisa dibilang Fuji film ini nggak sekedar dia ngasih vlog aja ya, jadi kita juga nyediain look. Lutnya juga untuk balikin, ya, untuk ngolah vlognya ini. Jadi kita nggak lepas tangan, kita kasih lut. Bener. Ada tuh brand cuci tangan udah bikin lutnya, tapi nggak tahu kan ngasih ini kira-kira mau diapain nih lutnya kayak gimana? Iya. Karena kan kesusahan juga, nggak semua kemampuan kita bisa itu kan ya, bisa color grading. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kemampuan color grading yang begitu, sambil belajar kalian bisa coba-coba gitu. Tinggal klik aja udah dibantu dibalikin gitu. Dikasih warna lagi, eternal lagi secara gratis. Begitu. Oke. Tuh, ada lagi pertanyaan? Di YouTube ada lagi pertanyaan? Oke, paling ini satu pertanyaan
terakhir saya ambil dari YouTube ya. Oke, untuk video prewed, kalau dari awal masukin audio bercerita dari klien, itu setelah videonya finish editing, baru di-record, atau record audio dulu, baru videonya ngikutin voice klien? Jadi, okay, sebenarnya kalau... Ya, ini voice over ya, ngomongin voice over. Jadi kalau misalnya kayak tadi, aku lagi bercerita tentang voice over. Sebenarnya kalau aku nggak prioritas di voice over. Cuman kemarin kan, tadi kan aku bilang cerita ininya, ceritanya mereka tuh suka Game of Thrones. Makanya aku pilih yang gitu. Cuman kalau misalnya gitu, kalau misalnya kalian udah bisa bawa, misalnya bisa bawa video recordingnya saat itu juga, ya kenapa enggak gitu, hari itu juga. Soalnya belum tentu mereka mau lagi, kalau memang kalian punya cerita kayak yang sama kayak denganku, pengen bikin puisi atau gimana, kliennya pengen punya puisi untuk ininya, kalian cari tahu dulu dari sebelumnya. Jadi waktu hari H kan, apalagi pre-wedding tuh waktunya bebas, kalian bisa recordnya di dalam mobil, kalian bisa recordnya di maksudnya di mana aja gitu, nggak perlu nunggu setelah selesai pre-wedding baru kita kontak orangnya, boleh dong ini lagi. Nah, belum tentu mereka punya kesibukan yang sama dengan kita gitu loh. Biasanya jadi lupa gitu. Kalau bisa hari H ya why not gitu. Tapi ya cari tahu dulu story-nya sebelumnya gitu kalau mau. Kalau kayak aku tadi kan taunya di hari H. Jadi kalau mau nggak mau setelahnya. Gitu. Menjawab kah? Mudah-mudahan terjawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, yang dari Zoom, habis itu kita closing. Ini dari Ferry Setiadi. Apa pengaruh shoot di F-Log lalu masukin LUT dibanding langsung ke film simulation? Apa emang lebih kaya warna waktu mau degrading jika basicnya dari F-Log? Gitu, Mas. Jadi sebenarnya perbedaannya itu kalau lagi post-production aja ya. Kalau misalnya kalian mau karena kalau kita langsung film simulation, gambar video itu udah di-burn langsung dari kameranya. Jadi begitu hasil dari SD card, hasilnya itu udah maksimumnya segitu gitu. Udah di burn, udah ditempel. Kayak kita bahasa simpelnya itu dasarnya video udah langsung ditempel, gambar udah ditempel aja gitu. Tempel nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, kalau F-Log itu mentahnya kita warnain sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak suka sama warnanya, kita bisa lepas, bisa ganti, atau highlightsnya kita masih bisa naik turunin jauh lebih daripada film simulation yang udah di burn gitu. Jadi sebenarnya itu aja bedanya. Jadi kalau misalnya post pro-nya pengen coba dinaikin nanti hero-nya, masih bisa. Tapi kalau yang nanti langsung film simulation dinaikin, itu biasanya jadi noise. Gambarnya lebih nggak maksimum gitu. Tapi memang ada plus minusnya ya, Mas. Kalau dari F-Log kita punya fleksibel untuk nge-tweak-nya lagi. Kalau yang film simulation langsung, kita lebih cepat workflow-nya gitu ya. Cepat, benar. Kalau misalnya pas nih syutingnya, exposure-nya udah pas, white balance-nya udah pas, udah ngapain pakai F-Log lagi. Kalau kalian punya kemampuan seperti itu, udah nggak usah lagi pakai F-Log. Kalau udah cukup puas dengan warna yang ada di film simulation, udah pas ininya apa yang kalian mau, udah film simulation aja kalau saranku gitu. Tapi kalau kayak Leura, aku biasanya gabungin, kadang-kadang aku gabungin Fuji sama warna Leura karena nggak tahu kenapa pas aku combine tuh warnanya tuh enak banget gitu. Jadi aku combine gitu, selalu aku combine warna Fuji sama warna Leura gitu. Oke, jadi cukup menjawab jadi pertanyaan yang terakhir ini. Oke, nggak kerasa Mas udah 2 jam ini.
Thank you banget Mas Jo ya udah sharing-sharing bareng di sore ini. Dan buat teman-teman terutama yang udah join di Zoom, thank you banget yang udah tanya tadi, dan di YouTube Live thank you yang udah ngasih pertanyaan. Oke, teman-teman, untuk besok itu seri webinar terakhir bareng Govinda Rumi ya, kita akan bahas tentang wedding photography menggunakan APS-C. Jadi buat teman-teman yang penasaran ya, kenapa harus pakai APS-C di dunia wedding photography? Nah, besok bisa join fotonya ya. Bisa join di YouTube Live atau bisa kontak WhatsApp Fujifilm. Jadi ada di bio Instagram Fujifilm, ada nomor WhatsApp di situ, dan kita bisa teman-teman bisa kontak untuk bisa join di room Zoom-nya ini. Dan oke, thank you Mas Ju. Stay safe di rumah. Iya, Mas Agil, Mas Rama, thank you banget okay, buat waktunya, buat kesempatannya. Yeah. Oke, teman-teman, thank you dan semoga stay safe di rumah masing-masing ya. Dan semoga COVID-19 ini segera selesai. Dan amin. untuk yang menjalani ibadah Ramadan, ibadah puasa, ya selamat berbuka bagi yang sudah jadwal maghribnya. Dan oke, thank you semua. Selamat sore. Sampai.